rumahnya Mas. Sahur, sahur. Sahur. Oke. Sahur. Sahur. Wuhuu. Ayo semuanya sahur. Kencengin lagi, Bang. Sahur, woi, sahur. Oh ya, by the way, Bang ADV udah bangun apa belum nih? Wah, jangan-jangan dia belum bangun. Ayo kita ke depan rumahnya. Oke, gas, gas. Yuk, yuk. Yuk, bangunin Mas. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Mana ini Bang ADV? Bang, bangun, Bang. Woi, bangun. Wah, jangan-jangan dia masih tidur. Kita bangunin terus, yuk. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Kerasin kendangnya, Bang. Sahur, sahur. Woi, bangun, bangun. Ini kenapa pintunya enggak dibuka-buka? Ini pasti masih tidur nih Bang ADV. Bang, bangun, Bang. Woi. Bang Memet mau ketemu nih. Sahur, sahur. Weh, ada apa itu berisik-berisik? Oh, ternyata di depan sana ada yang bangunin sahur banyak banget. Orangnya tuh sampai ada 6 orang bangunin sahur. Wah, akhirnya Bang ADV bangun juga. Lihat, Pak, Bang ADV bangun. Wih, mantap. Kerja bagus, guys. Aduh, nggak terasa ternyata ini udah jam 4, guys. Yuk, kita keluar dulu. Kita temuin orang-orang itu, guys. Semoga ini belum telat sahurnya. Nah, akhirnya Bang ADV bangun juga. Dari tadi udah aku bangunin terus, tapi nggak bangun-bangun. Bang ADV nyenyak banget tidurnya. Wah, iya, makasih, Pak, udah bangunin. Hampir aja aku nggak sahur. Untung dibangunin sama teman-teman komplek nih. Tuh, terima kasih sama teman-teman dulu, Bang. Dari tadi udah bangunin kamu loh. Sampai capek ini. Mantap, makasih ya semuanya. Oke. Makasih ya Dit, Gamer, ada Mas Topan juga, Bang Memet. Hai. Dan ada siapa nih? Ini kayaknya orang baru. Halo, Bang, namaku Diman. Hah? Oh, ternyata namanya Diman, guys. Terima kasih juga Bang Diman. Siap, siap, gak masalah. Bang, karena ini bentar lagi imsak, jadi aku lanjut bangunin yang lain ya. Aku pamit dulu nih sama teman-teman. Duluan, Bang. Oke, siap. Sekali lagi makasih ya semuanya. Gak masalah, Bang, santai aja. Yuk, semua lanjut. Oke, wuhuu. Yuk, kita jalan lagi. Monggo, Bang. Wah, seru ya bangunin sahur kayak tadi. Oh iya, by the way, ini waktunya udah mepet sama imsak, guys. Yuk, kita langsung saja makan ke dalam. La 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 la. Weh, siapa itu? Wah! Ngapain kamu di sini, Pak? Gini, Bang. Ngomong-ngomong, aku boleh ikut sahur sama Bang ADP enggak? Soalnya nasiku di rumah habis. Oh alah, ternyata mau ikut sahur ya. Yaudah yuk, langsung masuk aja, Pak. Mumpung aku di rumah ada nasi goreng nih. Wah, enak tuh. Yaudah yuk, langsung sahur, Bang. Weh, langsung masuk dong. Wah, yaudah yuk, kita langsung sahur aja. Wah, akhirnya kenyang juga. Nasi gorengnya mantap banget, Bang. Oh ya, by the way, 2 hari lagi udah mau lebaran loh. Kita nggak mudik ke rumah kakek nih. Oh iya, 2 hari lagi lebaran. Gimana kalau nanti kita berangkat mudik, Pak? Okay. Biar kita masih ada sisa waktu 1 hari, bisa kita pakai buat bersihin rumahnya nih. Mantap, ide bagus, Bang. Oh gitu, aku mau siap-siap dulu. Soalnya banyak oleh-oleh yang mau aku bawain ke kakek. Nanti aku kesini lagi jam 7 ya. Oke, aku siap-siap dulu. Bye-bye. Oke, karena Pak Bodong mau siap-siap, aku juga bakalan siap-siap dulu. Belum mandi nih dari kemarin. 1 hour later. La 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 la. Oke, baju udah, kemeja udah, mantap. Udah siap semuanya. Oh ya, aku juga ada makanan yang aku mau bawain ke kakek. Di sini aku udah siapin. Nah, ini kemarin udah aku beliin pisang biar kakek semakin sehat, dan ada barang-barang lainnya tuh. Nanti kita masukin ke bagasi mobil. Tinggal nunggu Pak Bodong nih. Ini udah jam 7, kenapa belum ada tanda-tanda Pak Bodong datang, guys? Jangan-jangan ketiduran lagi. A few moments later. Wah, lama banget Pak Bodong. Yuk kita coba ke depan dulu, guys. Aku mau lihat mobilku. Wah, sayangnya di sini mobilku kotor banget. Nanti kayaknya kita cuci dulu deh biar kinclong lagi nih. Nice.
Dulu, ini siapa woi? Kenapa ada bus masuk ke perumahan? Mana nabrak kebunnya orang lagi? Gimana ini? Woi, keluar mas. Tada, aku datang bang. Yap, mantap kan? Aku udah bawa busku ke sini. Di dalam sini ada oleh-oleh banyak buat kakek. Jadi satu bus ini isinya makanan semua bang. Semoga aja nanti gak basi di jalan. Woi, bisa-bisanya satu bus isinya makanan guys. Gimana ceritanya itu woi? Kamu beli makanan gimana ini pak? Bisa-bisanya nyiapin satu bus loh. Semoga aja nanti gak basi di jalan guys. Kasihan kakek kalau basi. Oke, langsung saja kita jalan pak. Dari tadi udah aku tungguin loh, baru datang jam segini. Oh iya, tapi sebelum jalan aku mau nyuciin mobil dulu. Soalnya mobilku tuh kotor banget. Yuk, kita langsung saja jalan. Busmu pinggirin dulu, Pak. Oke. Gimana nih, woi? Oke, dari perumahan kita langsung lanjut ke tempat cuci mobil. Untung di depan situ ada tempat cuci mobil. Oke, awas hati-hati, Pak. Belakang. Yes, sir. Yuk, kita langsung gaspol. Lulu, gimana itu, woi? Baru mulai, busnya Pak Bodong udah nyungsep ke taman, guys. Gimana ceritanya itu? Waduh, tolong, Bang. Keluar dari sini, kita ikuti rambu lalu lintas. Kita stop dulu, lihat kanan kiri. Wah, sepi banget ini jalannya. Kayaknya sekota ini udah pada mudik semua. Oke, kita belok. Tuh, sebenarnya tempat cuci mobilnya ada di depan sini loh, guys. Yuk, kita puter, Pak. Nah, akhirnya kita sampai di tempat cuci mobilnya. Oke, yuk kita langsung parkirin di sini. Lah ini, di sini ada kenalanku, guys. Ada mas-mas yang punya cuci mobil. Yuk, kita datengin. Mas. Iya, kenapa, Bang? Oh. Ada yang bisa saya bantu? Aku mau cuciin mobilku, Bang. Soalnya aku mau mudik, masa mobilnya kotor banget gini, woi. Malu-maluin dong. Walah, cuman kotor ya? Gampang itu, Bang. Nanti aku beresin. Bang Adif duduk dulu aja nih, di sini. Nice. Oke, siap. Yuk, kita duduk dulu, teman-teman. Walah, kenapa mobilnya malah macet gini? Waduh, semoga aja Bang Adif nggak tahu. Gimana ini? Padahal tadi normal loh. Wah, daripada dimarahin aku kabur aja deh. Kabur! La. Udah jam 10, kenapa belum selesai-selesai woi? Padahal tadi cuma ada mobil ini guys. Di depanku pun ini mobilnya udah selesai dicuci. Coba aku tanyain deh ke depan sini, mana masnya tadi? Oh ini, mobilku udah kinclong di sini guys. Mantap, udah ready buat mudik nih. Wuhuu, udah kinclong. Oke, langsung saja kita berangkat. Yuk, aku mau naik. By the way, masnya tadi kemana? Kok malah hilang? Aku starter dulu teman-teman. Loh, kenapa malah macet woi? Wah, gimana ini? Padahal tadi normal loh guys. Ini kayaknya masnya kabur nih. Kebiasaan guys. Dia kalau ada masalah kayak gini malah kabur teman-teman. Wah, gimana ini pak? Oh, kalau gitu aku punya ide bang. Aku hubungin Pak Gundul biar kamu disewain mobil. Mantap, ide bagus tuh. Terus gimana dong ini mobilku? Ya udah deh, aku tinggal di sini dulu aja. Ini juga deket rumah teman-teman. Oke yuk, kita langsung jalan ke tempat sewanya pak. Oke, ke sini bang. Yuk, ikut aku. Nah, akhirnya kita sampai di tempat persewaannya. Wah, mewah banget. Ini kayaknya udah direnov pak. Jadi keren gini woi. Yuk, kita langsung temuin Om Gundulnya. Mana nih Om Gundul? Itu banget DV, di dalam. Oke. Oh ini nih, ada Om Gundulnya guys. Kita langsung ngobrol aja. Oi Om Gundul. Oh ya ada apa? Ayoyoy, ternyata si Bodong. Tumben-tumbenan kalian kesini. Ada apa dong? Jadi gini Om, mobilnya Bang Adif tadi macet. Dan ini kita mau mudik ke rumah kakek. Soalnya udah 1 tahun gak jenguk kakek. Kasian kakek. Oh alah, jadi kayak gitu ceritanya.
Kalau buat mudik ke rumah kakekmu, kamu pakai mobilku aja. Tuh, aku udah siapin di depan. Wah, yang bener, Om. Iya, kamu pakai aja dong. Kamu mau jual pun juga nggak apa-apa. Wong di sini mobilku masih banyak. Tuh, mewah-mewah semua. Wih, mantap. Makasih ya, Om Gundul. Oke, yuk, kita langsung berangkat, Pak. Udah telat nih. Wuhu, malah dapat mobil spesialnya Om Gundul nih, guys. Mobilnya katanya yang ini nih. Wah, mantap banget. Jadi ini mobilnya udah dimodifikasi, teman-teman. Dan di atasnya udah disediain barang-barang buat mudik dong. Loh, di sini kita juga dibawain sepeda, guys. Oh iya, aku baru inget. Kakek katanya pengen sepedaan, teman-teman. Nice. Oke, udah siap semua nih. Yuk, kita berangkat, Pak. Oke, di sini kita keluar gerbang tol BSD dulu, guys. Tuh, Pak Bodong masih bawa bis besarnya. Loh, kenapa malah ditinggal, woy? Bentar, bentar, Bang. Wow, mantap juga nih. Ternyata mobilnya Om Gundul berasap, guys. Tuh, sekali gaspol langsung bisa ngasepin busnya Pak Bodong. Loh, 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 tuh. Pak Bodong malah oleng di jalan tol. Awas, hati-hati, Pak. Loh, loh, loh. Bisa-bisanya malah tidur lagi, woy. Wah, bahaya banget tuh Pak Bodong. Awas lho Pak, nanti ditilang. Okay. Oh iya, ngomong-ngomong rumahnya kakek itu di mana, guys? Aku udah lupa loh. Soalnya katanya kakek 2 tahun lalu pindah rumah, teman-teman. Oh ini nih, Pak Bodong, tanya Pak Bodong aja. Wei, Pak Bodong, rumahnya kakek di mana ya? Aku udah lupa nih. Oh, rumahnya kakek itu ngelewatin puncak dulu, Bang. No. Nanti ada di sebuah pedesaan. Loh, di mana itu, guys? Coba aku inget-inget dulu. Oh ya, benar-benar. Oke, kita langsung saja jalan. Wah, akhirnya kita udah sampai ke puncak nih. Tuh, puncak tinggal ke kiri. Oke, kita langsung gaspol. Mana nih Pak Bodong malah ninggal aku, teman-teman. Woi, tungguin Pak. Oke, kita masih lanjut terus nih, guys. Wih, ternyata daerah puncak seger juga, teman-teman. Tuh, kanan kirinya ada pohon-pohon banyak banget. Nice. Maju Bang, aku duluan ya. Woohoo! By the way, kalau mau lebaran kayak gini biasanya puncak macet, guys. Kok ini enggak ya? Waduh, rasanya kok ada yang aneh nih, guys. Di sini cuma ada aku sama Pak Bodong loh, teman-teman. Sampai di sini kita langsung gaspol. Tuh, kanan kirinya ada bebatuan banyak banget. Wuhuu. Bang, Bang Adivi, aku kebelet pipis. Kita ke Indomaret dulu yuk. Oke, kalau gitu yuk ke Indomaret dulu, Pak. Nah nih, di depan sini pas banget ada Indomaret. Kita parkir dulu, guys. Nice. Yap, mantap. Loh, kenapa Pak Bodong parkirnya sampai offset gini, woy? Bisa-bisanya hampir nabrak pintu Indomaretnya, guys. Bang, Bang, misi Bang, aku boleh numpang ke toilet apa enggak? Soalnya udah kebelet pipis nih, tolong. Waduh, mau numpang ke toilet ya? Maaf Bang, tapi di sini toiletnya lagi rusak nih. Dari kemarin aku benerin terus tapi nggak bisa-bisa. Maaf ya. Woi, kenapa Pak? Ternyata toiletnya rusak, padahal aku udah kebelet banget ini. Waduh. Yaudah deh, nanti aku pipis di pohon-pohon yang ada di puncak aja. Santai aja Bang, aku pernah pipis di pohon, aman kok. Weh, sebaiknya jangan gegabah Pak. Nggak baik loh kayak gitu. Loh, kalian pada mau kemana? Kok lewat puncak kayak gini? Jadi gini Bang, aku mau mudik ke rumah kakek. Dan ini kebetulan lewat puncak. Walah, gitu. Oh ya, aku punya cerita Bang. Jadi, aku punya teman orang Jakarta. Pas itu dia mau liburan ke puncak sama teman-temannya. Tapi pas malam-malam dia malah pipis sembarangan di pohon. Terus keesokan harinya dia hilang. Teman-temannya langsung pada panik. Sampai sekarang nggak tahu udah ketemu apa belum. Hah? Masa sih? Aku nggak percaya begituan Bang. Aku kan orangnya pemberani. Waduh, ya kah? Wah ngeri. Sebaiknya kamu jangan pipis di pohon Pak. Walah, nggak apa-apa itu. Tapi aku cuma ngarang aja sih. Oke, aku lanjut kerja dulu ya, Bang. Dadah. Oh, ternyata cuma ngarang aja. Yaudah yuk, kita lanjut, Pak. Wah, semakin lama ini kita di perjalanan.
Oke, dari sini kita langsung gaspol lagi. Waduh, kenapa di puncak ini semakin gelap? Tuh, di sini ada vilanya Pak Soekarno. Kalian tinggal naik ke sini aja, nanti sampai ke vilanya, guys. Mantap. Oke, di sini mulai ada tanjakan. Waduh, kenapa berat banget ini mobilnya? Lu, gak kuat, guys. Wah, malah mundur dong. Widih, di sini jalannya mulai belok-belok. Bang, aku mau pipis dulu. Waduh, kenapa dia masih ngeyel mau pipis di pohon, guys? Gak apa-apa, Bang, santai aja. Yuk, berhenti dulu. Wah, yaudah deh. Kita tungguin Pak Bodong dulu aja, teman-teman. La, aku pipis dulu. Wah, udah plong. Akhirnya. Oke, yuk lanjut, Bang. Wuhuu, kita sampai di mana ini? Oh, aku ingat, guys. Ini adalah perkampungan yang ada di atas puncak. Loh tuh, ada Mixu juga dong. Siapa yang suka sama Mixu, guys? Terus di sini juga ada warung-warungnya, ada pasarnya juga, teman-teman. Oke, kita gaspol. Waduh, Pak Bodong malah berhenti di tengah jalan, guys. Ya, kita gaspol. Loh, kenapa mobilnya nggak kuat lagi, guys? Oh, jadi kelemahannya mobil ini adalah mobilnya nggak bisa buat nanjak, guys. Tuh, buktinya udah aku gaspol, tapi malah mundur dong. Jadi mobilnya ini kurang worth it, teman-teman. Mungkin karena ini keberatan juga ya. Oke, kita sampai di turunan. Awas, hati-hati rem blong, Pak. Nice. Nah, akhirnya kita selesai melewati puncak juga, guys. Ini sampai daerah mana nih? Oh, sampai daerah Pasteur, teman-teman. Habis ini kita kayaknya masih lanjut lagi. Bener nggak nih, Pak? Bener, Bang. Kita maju lagi. Masih lumayan jauh nih. Yuk, semangat, Bang. Oke, kita gaspol lagi. Nah, akhirnya kita sampai di daerah rumahnya kakek, teman-teman. Rumahnya kakek itu ada di Palimanan ini, guys. Yuk, kita masuk. Rumahnya kakek itu ada di pedesaan, teman-teman. Wah, setelah sekian lama mudik, akhirnya sampai juga. Tuh, ini adalah kampung halamanku, guys. Kayaknya belok kiri nih. Awas, ada palang, Pak. Itu busnya Pak Bodong, bisa masuk nggak, woi? Wah, malah lewat jalan sini dong. Loh, gimana? Awas, ada angsa, Pak. Loh, malah ditabrak dong. Woi, jangan tabrak angsaku. Wah, kabur. Baru sampai di kampung udah bikin ulah tuh Pak Bodong. Oke, sampai di sini terus kemana nih? Ke kanan. Loh, itu ada rumah tua. Kalau lurus, ditutup, guys. Kemana ini, Pak? Aku bakalan cari tahu dulu, Bang. Aku coba tanya ke warga sini ya. Waduh, di mana ini? Kenapa nggak ada orang sama sekali di sini? Bang Adive, aku udah muter-muter kampung ini, tapi nggak ada orangnya sama sekali. Ini kok kampungnya sepi banget ya? Perasaanku jadi nggak enak ini, Bang. Aduh, perasaanku juga nggak enak, Pak. Sejak kamu pipis di atas puncak tadi. Kan aku tadi udah bilang, kamu jangan pipis di atas puncak. Tapi malah kamu ngeyel sih. Tuh, ini kampungnya juga sepi banget, guys. Kayak nggak ada orang sama sekali nih. Apakah ini kampung mati? Maaf banget, Devi. Yaudah yuk, kita cari rumahnya kakek lagi. Oke, kalau gitu kita cari sambil jalan kaki aja ya, Pak. Coba kita jalan ke sini. Wah, ini banyak pohon-pohon serem kayak gini, guys. Di bawahnya selalu gelap banget. Coba kita ke daerah sini, guys. Kalau ke kanan tembus yang tadi ya. Yuk kita coba ke sini, Pak. Soalnya juga udah lama nggak ke rumahnya kakek, teman-teman. Nice. Di sini ada rumah-rumah, tapi kenapa pintunya ditutup semua, woi? Tuh, sampai sini malah tembus ke kebun, guys. Oh, ternyata ini kita sampai di daerah pasar. Biasanya di pasar rame, teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir ya. Coba lihat kanan kirinya. Wow, ini jualan apa ini? Kenapa kosong, teman-teman? Ini tempatnya sepi. Terus kosong juga, guys. Woi, kenapa malah naik motor, Pak? Maaf, Bang. Wah, gimana ini, Pak Bodong? Oh, ini lihat, teman-teman. Di sini ada tempat jualan ikan. Kamu inget nggak, Pak? Dulu kamu sering beli ikan cupang di sini. Wah, aku inget, Bang. Sekarang jadi keren banget ya. Dulu cuma ada satu akuarium loh. Sekarang ada banyak. Aku dulu beli makanan ikan cupang. Wih, Pak Bodong masih inget dong.
Coba kita lihat-lihat dulu guys. Untuk di sini ternyata ikan-ikannya sekarang jadi lebih beragam ya. Dulu cuma ada 2 atau 3 ikan loh guys. Mantap nih sekarang. Woi, kenapa malah lihat-lihat ikan? Yuk kita lanjut cari pak. Ini semakin malam loh. Tuh udah jam 5:30 sore guys. Hampir maghrib ini. Yuk kita coba jalan ke sini. Kita tembus kemana ini? Kok semakin lama semakin gelap teman-teman. Nah, aku punya ide bang. Kamu punya nomornya kakek kan? Coba kamu telepon aja bang. Siapa tahu diangkat. Wah, ide bagus pak. Oke, aku telepon dulu teman-teman. Kita buka dulu HP-nya guys. Yap, kita langsung telepon. Halo? Halo kek? Waduh, nggak diangkat-angkat pak. Coba telepon lagi bang. Oke, kita telepon lagi. Semoga diangkat teman-teman. Halo, dengan siapa? Wah, akhirnya diangkat juga. Halo, aku cucumu kek. Aku Bang ADV. Hah? ADV siapa? Ini aku kek, yang dulu sukanya beli ikan. Siapa ya? Maaf, gak kenal bang. Waduh, bisa-bisanya malah gak kenal woi. Aku Bang ADV kek, yang sekarang rumahnya ada di Jakarta. Siapa sih? Oh, kamu Bang ADV ya? Kamu yang dulu suka main ikan. Iya, tadi kan aku udah bilang kek. Oh iya, kenapa? Ini aku kan mudik ke rumahnya kakek. Nah, rumahnya kakek di mana? Aku tersesat ini. Ini ada di mana? Di dekat pasar kek. Oh alah, di pasar itu ya. Rumahnya kakek ada di setelah pasar itu. Loh, iya kah? Iya, yang warna hijau. Oh oke kek. Coba aku cari ya. Siap. Oke, aku udah dapat clue rumahnya kakek nih pak. Wuhuu. Yuk langsung kita cari bang. Keburu malam nih. Perasaanku udah gak enak. Kenapa ini kampungnya sepi banget. Oke yuk, kita langsung cari aja. Nah katanya kakek ada di habis pasar guys. Pasarnya di sini. Terus berarti rumahnya kakek ada di... Oh ini, akhirnya kita ketemu sama rumahnya kakek juga. Loh ini guys, di sini ada kakek. Kek, aku datang. Wah, cucuku udah datang. Mantap, ayo salim dulu pak. 1, 2, 3. Mantap. Oh ya nak, by the way, ini siapa ya? Kok badannya besar? Oh itu pak Bodong kek. Gak tahu tuh, sekarang dia jadi besar banget. Kayaknya karena kebanyakan makan. Oh alah, by the way tadi perjalanannya gimana? Tadi perjalanannya agak susah sih kek. Tadi sempat tersesat dulu di sini. Soalnya lupa rumahnya kakek. Aduh, kamu gimana sih? Yaudah yuk, masuk. Kita siap-siap buka puasa. Wuhuu, akhirnya bentar lagi buka puasa. Aku udah lapar banget guys. Aku masuk duluan ya. Oh iya kek, kok dari tadi kampungnya sepi terus ya? Apa pada mudik kah? Hah? Sepi dari mana? Orang dari tadi rame terus kok. Kamu lewat pasar kan? Nah di pasar itu tadi banyak orang. Waduh, terus kok pas tadi aku lewat kampungnya sepi? Ada apa ini? Sahur. Oke, sampai sini dulu keseruan kita mudik ke rumah kakek guys. Mantap ya, tadi kita sempet tersesat dikit tapi nggak apa-apa. Akhirnya kita sampai juga nih di kampung halamanku teman-teman. Wah keren. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, see you next time. Bye-bye.